siang teman-teman di Jago Diary guys. Kali ini saya ada di perkebunan jeruk Pamelu. Nah ini masih kecil ya. Ada beberapa jenis jeruk Pamelu di sini. Ada Pamelu mini sama Pamelu lokal ya. Kalau teman-teman kurang paham jeruk Pamelu itu, jeruk Pamelu itu jeruk Bali ya guys. Nah seperti ini. Buahnya sangat lebat. Ini jenis yang mini ya, Pamelu mini ya. Jadi tidak bisa besar yang ini guys. Ah, tuh banyak banget buahnya. Ini juga. Ini juga. Tuh. Ini guys. Nah di sini ada jenis Pamelu lokal ya, biasa ya. Buahnya besar sekali. Tuh. Juga. Ini masih bisa besar lagi ya, guys. Ini belum matang. Ini juga. Pamelu ini rasanya manis. Manis. Kecutnya dikit dan agak pahit dikit ya. Biasanya enak buat rujak gobet atau buat rujakan, enak ya. Jeruk Pamelu ini ya, atau jeruk Bali. Kita akan keliling-keliling di kebun jeruk Pamelu. Ayo. Nah, ini masih sangat kecil-kecil ya, guys. Juga. Ayo. Nah, ini semua kebun jeruk Pamelu ya. Ini juga. Nah, ini. Untuk perkebunan ini ada di daerah Suko ya, Suko Mojokerto. Tuh, ayo. Banyak banget guys jeruknya. Semua ini jeruk Pamelu ya, masih kecil-kecil. Ada dua jenis ya, Pamelu mini sama Pamelu lokal biasa yang besar. Tuh, menyenangkan mata guys. Nah, di sini juga ada. Tuh. Eksotis. Tuh, jeruk Pamelu kan. Ini besar guys. Tuh. Tuh di sini banyak. Tuh. Ah. Enak banget.
banget ya, menyenangkan mata ya. Tapi banyak banyak yang belum matang. Full ya, misalnya sampai bisa di sana juga ya. Nah, oke, gitu aja teman-teman untuk jalan-jalan kita di kebun jeruk pamelo daerah Suko Mojokerto ya. Nah, ini atau jeruk Bali ya. Nama sebutan yang lama itu jeruk Bali, yang sekarang disebut jeruk pamelo. Oke, gitu aja. Semoga menghibur video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Oke. See you di next video Wijaya Diary.